Hari ini dia bersama dengan seorang gadis manis yang telah memenangi sebuah program reality TV yang berjudul Gadis Melayu. Bersama dengan dia ialah Aida. Hai Aida. Hai. Okey hari ini? Okey, sihat. Aida, boleh Aida kongsi dengan kita tentang cabaran yang Aida terpaksa hadapi selepas bermulanya program Gadis Melayu? Okey, bila first je Aida terpaksa menghadapi cabaran di mana Aida terpaksa memberanikan diri Aida untuk pergi ke sesi uji bakat. Dan bila terpilih, Alhamdulillah, Aida terus terpaksa menghadapi satu lagi cabaran di mana Aida terpaksa membahagikan masa antara study dan juga program Gadis Melayu. Maklumlah masa tu Aida menghadapi final exam. Okay. Aida rasa selesa tak berdiri di depan kamera macam ni? Ataupun masih rasa takut dia? Ya Allah, bila cakap pasal kamera je memang satu yang buatkan Aida yang sangat nervous. Tapi bila lama kelamaan, Aida sebenarnya dapat satu tips di mana Aida jadikan kamera tu sebagai kawan. Bila Aida bercakap depan kamera tu, Aida ibaratkan Aida berinteraksi dengan kawan Aida sendiri dah. So, satu lagi tips, Aida kena prepare lah. Prepare diri kita, dan bila kita dah prepare, kita akan lebih berkeyakinan untuk berada di depan kamera. Okay. Aida ada rancangan tak untuk masa depan? Untuk masa depan Aida, insyaAllah Aida cuba untuk melebarkan lagi sayap Aida untuk menceburi bidang lakonan. Dan Aida juga dalam perancangan untuk buka bisnes tudung, tudung hawa. Okey, wah jadi pelakon lagi, bertudung lagi. Okey, apa cabaran untuk jadi personality TV di Malaysia? Okey, sebenarnya Lia bukan saja personality businessman ke, student ke, semua ada cabaran. Tapi sebagai personality, biasalah cabarannya adalah untuk kita nak bagi kepuasan kepada semua, sama ada kepada masyarakat atau juga kepada majikan kita. Okey, nasihat untuk mereka yang ingin ceburi bidang lakonan? Okey, nasihat Aida kepada mereka yang baru saja ingin mencuburkan diri dalam bidang lakonan, macam Aida juga, kita perlu siapkan diri dari segi mental dan fizikal. Dan yang paling penting, jangan sesekali lupa diri dan ikutlah resmi padi, semakin tunduk semakin berisi.